Ya, assalamualaikum. Kita cuba untuk bagaimana untuk melukis objek ini, lukisan ini dalam menggunakan AutoCAD dan Coma. Jadi yang pertama kita boleh gunakan dalam kita punya cara untuk menghasilkan ini kita gunakan draw dan menggunakan boarding yang untuk kita menggunakan pemutus solid. Jadi yang pertama kita gunakan kita menggunakan objek ini kena kalibrasi dalam untuk objek ini. Ini objek terbagi kepada gabungan daripada objek base yang di bawah, kemudian yang second, dan kemudian yang ketiga adalah objek yang bahagian tengah ini perlu di potong. Jadi kita perlu proses yang pertama kita menggunakan kita boleh draw, kita boleh buat draw modeling gunakan box. Box kita boleh letakkan specify for corner di sini. Kemudian kita gunakan length L dan hidupkan on dan kita punya auto. Length adalah 100, kita buat keseluruhan objek di bawah 114 campur dengan 32 campur dengan 32 adalah 178 178. Kemudian weight adalah 64, 32 campur 32 adalah 64 dan high adalah 19. Okay, jadi kita dapat objek berkenaan. Okay. Jadi objek berkenaan adalah solid objek. Jadi kita boleh bulatkan, tukarkan objek part segini kepada bentuk bulat itu melalui arahan solid yang kita boleh gunakan fillet. Yeah, fillet kita gunakan radius, kemudian radius adalah 32, enter, ambil dia punya bahagian tepi, okay, enter, kemudian kita enter lagi, pilih yang ini, enter, pilih enter lagi, buat yang ini terus. Kemudian kita enter lagi, select yang bagian hujung dan kita dapat objek yang sebelah bawah. Jadi bahagian yang tengah, yang objek ini adalah yang bahagian ini adalah satu part yang berlubang. Jadi kita potong objek ini menggunakan silinder kat sini. Jadi kita bina, kita draw modeling pergi kepada silinder, specify center point. Center point kita gunakan sini center point di sini. Okey, kita dapatkan dia punya radius ataupun diameter. Diameter dia punya adalah 30, kemudian dia punya adalah 22, high adalah 19, enter. Jadi kemudian kita buat, kalau sama kita boleh buat ataupun kita boleh copy CP, kita copy select objek ini, kemudian kita gunakan specify base point, kita gunakan center point di sini, center point of di sini, dan second displacement adalah center point di bahagian ini. Tunjukkan bulatan yang ini. Okey, jadi kita dapat kenaan. Jadi jasad ini, yang ini sepatutnya lubang. Jadi untuk kita lubangkan dalam ini, kalau kita apa ini sebelumnya tidak jadi daripada tiga jasad, jadi kita boleh melalui subtract, SUV, subtract. Kita gunakan yang ini, select, enter, select yang kecil, select yang besar dulu kemudian yang select kecil. Jadi kalau kita hide, kita dapat objek yang macam ini. Height dia paparan saja. Kalau kita nak kembali, kita regeneration, kita dapat ini yang banyak. Jadi kita yang kedua adalah kita membina objek yang atas ini, ya, yang bersegi atau box yang di atas, dengan cara kita move dahulu, kita punya UCS ke bahagian center ini. Jadi melalui arahan UCS move, kita gunakan center point of sini. Okay. Jadi kita dapat dari situ. Jadi sekarang apa yang kita nak pastikan ialah kita nak membina objek ini, empat persegi ataupun kotak ini, di mana koordinat yang di sini sepatutnya kita tahu. Bila UCS telah berada di bahagian ini, di sini yang di sini adalah kosong.
Jadi kalau kita tahu yang di sini adalah paksi X, tengok ni, ini paksi X dan ini paksi Y. Dan ini sepatutnya X. Berapa ukuran X ni adalah 114 tolak 64 bahagi 2. Jadi maksud dia kita gunakan ini adalah di sini X adalah 25, Y, paksi Y adalah sini, Y ke sana adalah positif ke atas, ke bawah adalah negatif, negatif 32 dan Z adalah 0. Jadi kita bina draw modeling box, kita menggunakan specify dia punya tadi adalah X adalah tengok positif adalah 25, okay, dia punya Y adalah negatif 32 dan 0, okay, di sini. Jadi kita gunakan length dan hidupkan kita punya auto. Okay, length adalah jarak ini, jarak 64. Ini okay, Y adalah 64 dan high adalah 45. Okay, jadi kita dapat kita punya objek yang berkenaan. Okay, jadi kita dapat ini jasad yang pertama dan ini jasad yang kedua. Jadi kita kena satukan jasad berkenaan dan melalui arahan union. Okay, kita union yang ini, select yang dua-dua, enter. Jadi kita dapat satu jasad. Okay. Jadi macam mana kita nak membina yang ini? Kita bina yang ini dengan cara membuat satu box, kemudian box itu kita ini belah kepada dua ataupun potong kepada dua bahagian melalui keadaan ini. Kita move dahulu UCS, move ke end point di sini. Okay, di bahagian ini. Jadi kita bina satu apa di satu objek padu. Yang ini pada koordinat ini. Jadi kalau sini 0 0 0 bermakna koordinat sini adalah 13, tengok X, Y dan Z. X ke sana, Y ke atas dan Z ke atas, ke sebelah kiri, sebelah kanan dan Z ke atas. Jadi kita lihat dekat sini, yang ini adalah 0 0 0, bermaksud di sini adalah X adalah 13, Y adalah 0, Z adalah 0. Jadi kita bina draw modeling box, kita gunakan yang tadi, X adalah 13, Y adalah 0. Okay, sorry, box, kita boleh type juga box, kita gunakan 13 0, 0. Okay, kita hidupkan, kita gunakan length, kita hidupkan auto. Okay. Okey, jadi dia punya panjang length dia adalah 38 ke weight dia adalah 51. 51 di mana 64 tolak 13. Okey, 51 dan height dia adalah Z adalah ke atas. Kalau kita nak ke bawah, ia mesti diberi nilai negatif. Mana dia punya nilai adalah 45 campur dengan 19 tolak 13, maksud dia 51. Jadi di sini kita kena bagi dia nilai negatif 51 sebab bertentangan dengan arah Y. Jadi kita dapat yang situ. Okay, jadi sekarang kita dah nampak ini jasad yang pertama, jasad yang kedua. Jadi kita kena divide kotak ini kepada dua. Kita kena slice dia. Jadi cara yang kita buat adalah kita bawa UCS ke bahagian bawah, kemudian kita akan slice objek ini kepada dua bahagian. Jadi kita move UCS, move end point dekat sini. Okay, kemudian kita rotate UCS berkenaan. UCS rotate pada paksi, kita tengok paksi ini paksi X. Kita UCS, UCS kita pada paksi X. Rotation angle dia, okay, kita bawa end point kat sini. Okay, jadi kita dapat, kemudian kita pecahkan dua ataupun kita slice, slice objek ini. Okay, menggunakan paksi X dan Y sini. X dan Y, kita bagi arahan X dan Y, enter, enter, both, enter. Okay,
Jadi sini objek ini telah terbahagi kepada dua. Jadi yang bahagian bawah kita tidak perlu, kita erase. Okay. Kemudian kita subtract objek di atas. S U B T R A C T. Objek yang ini dan objek yang ini. Okay. Kemudian kita dapat height. Okay. Height. Okay, kita tak apa lagi, tak jadi lagi tadi. Kita subtract, R-A-C-T, subtract. Select objek ini, enter. Dan select objek yang ini, enter. Jadi kita hide. Dia dapat objek yang berkenaan. Dan kemudian, akhir kita bawa UCS balik kepada world UCS. Jadi, itu sahaja yang kita proses yang kita lakukan.